hadirin para saksi nikah dan rumah, selanjutnya tibalah pada acara inti yakni ijab dan kabul saudara kami Septian Rizkiawan dengan Yuyun Ismawati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'da. Dani akhir al-quram, para tua guru, para ustaz, para satis, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang saya hormati dan muliakan, Bapak Wali beserta rombongan yang saya hormati, Bapak Kadus dari masing-masing rusun yang saya hormati, singkatnya para saksi nikah rahimakumullah yang saya hormati, wabil khusus kepada Adinda Septian Rizkiawan dan Yoyo Ismawati yang saat ini sangat bahagia yang saya cintai. Sebelum kita akan melaksanakan atau menyaksikan bersama-sama yang kabul, saya mohon kepada kedua calon pengantin luruskan niat kalian dulu untuk menikah, karena menikah ini langsung disaksikan oleh Allah SWT, para malaikat dan kita yang ada bisnis sebagai saksi. Dengan niat pertama berserah diri atau mencari rupa Allah SWT, yang kedua menjalani sunnah Rasulullah SAW, yang ketiga berniat ingin mempunyai keturunan yang soleh dan soleha, serta terakhir berniat harus atau wajib taat bakti terhadap suami. Okay? Septian Rizkiawan dan Yoyot Ismawati, apakah Adinda siap rito untuk kita saksikan menikah pada pagi hari ini? Siap? Iya. Untuk perlu saya sampaikan kepada semua jemaah bahwa mas kawin yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki yaitu emas 5 gram dan seperangkat pakaian sholat tunai. Ini mas kawin itu atas ya. Silakan berkawat dulu para waksu anak kala ucapkan sekerasan agar selawat dan datang dimulai dari calon mempelai laki kalau telah berkekuatan Bapak. Aku tikah kamu, raikan aku Yoyo Ismawati
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 5 gram dibayar tunai. Aku terima nikah Yuli Rismawati dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 5 gram dibayar tunai. Jawane pas bareng salam. Bersalah bareng. Salam alik pas. Pas wa. Bismillahirrahmanirrahim. Buku duduk ini, saya serahkan buku dan warna coklat untuk laki-laki dan warna biru untuk perempuan. Ini adalah tanda bukti kita kasih sayang kalian berdua. Yang sudah kami kita berurusan orang kecamatan Perancana sudah ditandati sesuai peraturan nomor 1 Undang-Undang tahun 1974 tentang perumahan. Silakan diterima, tolong dijaga di mana kita berdaya ini. Nanti kalau sudah selesai, apa banyak sekali kebutuhan yang kita berbuat. Dibuka dulu fotonya, baru nanti dijaga. Fotonya dulu, gitu.